Jingle. Oke, okay, oke, okay, action. Jingle. Jingga adik tiri. Betul tampak. Dia cakap macam jarang kelabu. Kau cakap apa ni? Angkat sini sekali. Eh, kau cakap dengan anak tau. Man, kau cakap dengan anak. Sini kau cakap. Betul ni urus. Uruskan. Dia kata, kau nak beli barang untuk apa-apa kau. Dalam dialog tu kau cakap kau urus ke beli? Kau cakap urus. Cakap sila. Uruskan jenazah. Uruskan jenazah boleh dah. Ini pengarah baru. Ini pengarah baru cakap uruskan jenazah. Aduh. Saya kata macam-macam. Betul lah kau. Ah, memang orang cakap uruskan jenazah. Bukan uruskan beli ni. Tak ada. Orang tak cakap uruskan. Nanti ayah saya beli kat saya uruskan beli ni. Baik dah. Dia betul logik. Tak kena. Saya beli kan. Tu kata uruskan. Apa sebab kau cakap urus? Kau urus apa? Kan, bapak cakap nanti belikan ayah pisang. Okey, tak payah, nanti saya uruskan. Beli pisang nak kena urus ke? Salah dialog tu kan? Okey ayah, tak apa, nanti kali belikan. Kan? Menada kan, tapi urus. saya pun menyampuk belakang. Sila, cakap dengan dia urus tu uruskan jenazah dia. ni, pengarah baru cakap urus jenazah. Dia berdiam dia. Yang sedap apa angin tiup. Jam tu lah. Petang tu dong bising dua orang ni. Panas lah apa ni kan. Kata tunggu kejap lagi. Lepas tu ni lah. Ni Alicia. Oh angin. Kau terlebih angin pula kau. Lepas tu pakai keplikat. Pakai keplikat. Dia duduk je tu kan. Kaki tu gagal. Apa tu gagal. Lepas tu Hilah cakap. Lain kau tu, kau sedar tak kau tu macam mana? Kau buat apa? Aku dah tak heran kau punya balas tu. Macam-macam tu. Ajak kat the team tu ni. Bukan dia nak tonton kan dah? Ajak duduklah. Macam cakap, macam mana tu? Sini lah sikit. Sini lah je kan? Angin pula, angin tiup muat ni. Tiup dia. Dah jaga tu, kau tutup. Dah tingkap tu. Nampak ni. Macam-macam kan kita. Sonok lucu je tengok kan. Ini. Tak boleh. Jagalah mak mentua, jaga hati elok. Jangan main-main. Ini dia straight forward. Dia tak suka dia cakap gitu. Penat. Sila ni macam gini lah. Macam Encik Pramdi. Tahan maki kamu boleh jadi menantu aku. Tapi dia takkan menantu maki. Dia lah set jadi kau maki. Dia macam cakap lah. Tegak. Dia bukan maki. Kerja lain. Sebab nak bagi dua nak. Nanti bila cerita ni. Betul kan? Tak, bila cerita ni keluar. Tak adalah penonton cakap kayunya pelakon ni. Betul kan? Tak adalah kan? Memang sejak takkan. Dia bertujuh. Cerita bila apa drama apa tu? Sebuah Isytihad. Tujuh, enam. Enam. Jingo. Jingo sila kan. Itu pun bangga lah sebab berlakon tempat kita kan. Action juga lah. Dia tawar juga. Saya bagi Tiger. Kau Tiger kau ni jadi lah. Tapi cerita tu memang best abang. Memang tak. Dia tersentuh tau dia. Ada jiwa tau. Abang Haji, Sila nampak satu lagi cerita penjara tapi episod tau. Cerita penjara perempuan. Mana nak cari lagi? Dekat ni, Kajang. Penjara Malaysia dah bagi green light. Sila tengah nak buat proposal. Dah ada plan kan? Dulu pernah buat. Dah pernah buat? Di KL, orang panggil Aziz Photo State. Lepas tu, Farah, dia orang kata, Aziz, kau punya apa nama? Mesin tu okey tak? Dah buat tak? Macam ni. Saya cakap, ini baru Sila, baru jadi apa? Jadi kalau jadi apa? Jadi pengarah. Mampu yang dia ada orang ni. Orang tua tu. Kau ada macam tanah berlakon. Kau pula. Ayat kau macam mana ni, Man? Kau cakap dengan anak. Kau cakap dengan anak macam mana kau ni? Aku tak faham lah. Kau cakap apa dia ni? Kau tu, yang ini. Ini cara mak mampu aku. Kau cakap dengan ni. Mak dia marah Hamdan. Marah Hamdan. Hamdan. Kau bagi tu budak tu. Ni headset apa sah? Tak ada bateri ni. Bateri. Dia cakap gini. Suara dia kuat. Macam mana menjawab? Tak payah bateri. Jadi Sila ni, director tak payah pakai bateri. Dia cakap je. Suara cuang Melaka. Aku tengok kau ni. Okey, betul. Dia cakap,
Next scene, next scene gitu lah. Kita ada orang belakang dengar. Apa? Listen. Memang abang dah tua dah bang. Saya baik kena atau dibunam. Next scene tu lagi. Next scene. Dengar listen. Yang saksi, yang saksi pun ingat lesen juga. Saya nak tanya, kalau sampai ni 9 ni, makan apa yang kena cari? Doa. Amin. Makan. Baby baru ke? Si punya anak kak baru. Hey. Wah. Okay, sis ada baby baru. Bye-bye. Ada cepat. Bye-bye, Dana Rosa. Bye-bye, Ozlin. Kita dah ada baby baru. Masya Allah, comelnya kumah. Nama dia PA. PA. Okay, let's go PA. Next scene, jom. Next scene, let's go. Serius. Tak ada. 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 Tak
Tak ada. 50, 50. Tak ada. Okey, tiga. Anak dah tiga. Ni apa hal kau nampak anak aku tu? Kau nak apa tu? Anak tengah makan ni. Kau nak nanti kejap. Kau nak apa ni? Aku tak anak aku tak layan aku ni. Lain lah. Kau tak percaya kau tengok. Ha. Akan berlaku. Ha. Sebelum, tu sebab dalam filem, dalam drama. Sebelum dan selepas. Ha, nampak. Silas Rosli punya dialog tu. Ha, nak buat watak kena kaji sebelum. Kena kaji dulu. Ha. Tu cakap dengan kata macam rumah kita kan. Hmm. Dia akan cakap rumah kita kan. Bila rumah kita dah berubah perubahan berlaku, macam besok dulu sini. Eh, kejap. Hello. Dulu sini. Ha. Bila dah perubahan dah 10 tahun akan datang. Kalau okey-okeylah kalau izin. Dah berubah dah. Kalau diet. Kalau pergi gym, kalau dia dah berubah. Cakap dengan dia, you kena terima lah air seadanya. Cakap dah. Kan? Ni, kalau gempol lah. Kalau dah ni, macam anti. Itu anti kan? Dah 20 tahun, selepas 20 tahun. Dulu anti, dia beri bas lalu ni. Bas lalu, anti macam ni lah. Tanya panggil dia. Lepas tu lepas sekarang dia lalu dia pakai kain kan. Dan lalu bas lalu je kain dia. Ha. Bas pula goyang. Tetap begitu. Jadi kita terima seadanya. Itu kena bagi hak dengar. Bukan hak dah lari tahu. Hak jangan ingat. Dengar. Kena terima seadanya. Cuma. Anak tiga. Anak tiga lain. Sekarang ni baru bertunang. Kalau bas lalu, Elisha macam ni. Bas lalu depan Elisha macam ni. Angin dia berbuk. Belum pusing. Besok kalau badan dah berubah. Badan dah berubah. Dia mesti berubah. Tapi kau kena faham lah. Kena terima. Terimalah. Inilah isteri ku. Terimalah. Ke syurga tempat tu. Yang ini pun jangan ambil sebatan pula. Jangan ambil sebatan. Be my card. Tell me something.